Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Oke guys, selamat datang lagi di channel saya, channel Petani Aren ya. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan ya, dan rezeki yang melimpah ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan pada kalian proses pembuatan cap tikus ya guys ya. Oke, jadi cap tikus itu bahan bakunya adalah nira ya guys ya, dari pohon aren, sama seperti gula, tapi prosesnya berbeda ya. Nah, ini adalah nira yang masih akan difermentasi ya. Ini kadar manisnya atau kadar gulanya masih ada ya. Jadi harus butuh difermentasi 2-3 hari guys, agar supaya berubah menjadi asam ya, atau kalau bahasa sini dibilang cuka guys, karena ini baru diturunkan tadi guys. Nah, yang kita akan proses itu ini guys, ini dia sudah sudah difermentasi 2-3 hari. Nah, ini yang akan kita buat cap tikus guys. Dan rasanya juga sudah rada sedikit asam ya, kalau dirasa. Oke, jadi ini adalah pohon yang saya pernah buat video ya, belum lama ini, yaitu manggar kolang-kaling guys. Ini dia. Jadi dia memproduksi seharinya berapa liter ya ini guys ya, 25 ya, 25 liter sehari yang dia bisa produksi. Oke, langsung saja kita pergi ke tempat penyulingan guys. Jadi nira yang sudah difermentasi ini akan disuling ya, menjadi cap tikus guys. Kita akan bawa ya ke tempat penyulingan dulu. Kita butuh ditunggu ya, atau difermentasi selama 2-3 hari guys. Oke, langsung saja kita pergi ke tempat penyulingan. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di tempat penyulingan ya, penyulingan cap tikus. Ini dia tempatnya guys.
Oke, untuk yang lebih jelasnya seperti ini, kita review sedikit-sedikit ya guys ya. Oke, jadi seperti ini guys tempatnya. Itu dia pancuran pertamanya ya guys ya. Oke, jadi ini adalah pembuangannya guys ya. Jadi ini adalah drumnya. Ini adalah bambu ya. Kalau di kami itu disebut pipe guys. Bambu besar. Penguapannya ya. Ini. Ini dia apa ya? Tungku ya. Atau forno. Kalau bahasa kami. Tempat memasak ya. Ini ada air guys, kalau drumnya bengkak ya, disiram pakai air, buat jaga-jaga aja. Ini adalah cukai atau asam nira yang sudah difermentasi, yang akan dibuat ceptikus guys, bahan bakunya guys. Ini dia tempat keluarnya ceptikus guys. Dia kalau sudah jadi, dia keluar dari sini guys. Lewat apa ya? Proses penguapan ya dan pengembunan. Seperti ini dia pencurannya guys. Kalau kami disebutnya pencuran ya. Atau pipa. Dia berputar ya guys ya, dari sana dia berputar begini ya. Nah itu dia bambunya lagi, lalu dia sambung ke sini ya guys ya, lalu dia berputar lagi begini. Nah lalu dia ke pipe atau bambu besarnya ya guys ya. Seperti ini guys. Nah seperti ini. Untuk membuat satu tempat penyulingan begini ya, itu dibutuhkan kerjasama beberapa orang ya, minimal 5-6 orang ya. Karena untuk mengangkat bambu di udara seperti ini membutuhkan tenaga dan kerjasama ya. Kalau hanya sendiri ya tidak akan mampu guys. Seperti ini guys. Seperti itu. Dari sana dia ke sini. Lalu dia terus ke sana ya, terpele, terhalang oleh rumput-rumput ya. Nah, lalu dia ke sabua guys, atau apa ya, saung ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke intinya ya. Oke, jadi kita akan langsung ya mengisi keenam asam ini ya, atau nira yang sudah fermentasi ini ke dalam drum ini guys, untuk dimasak guys, disuling ya guys ya. Oke, langsung saja. Oke, jadi ini adalah bambu untuk membuka penutup drumnya ya guys ya.
Tapi sebelum itu kita tutup dulu belakangnya ya, pembuangannya. Oke, jadi kita akan nutup dulu pembuangannya guys, seperti ini. Karena di dalam drumnya sudah kosong ya, tadi sudah dibuang. Jangan lupa untuk menutup rapat ya guys ya, karena tekanannya di dalam sangat kuat pipa gas ya. Kalau tidak dikunci dengan rapat akan berbahaya nantinya. Oke, waktunya kita membuat api dulu ya di dalam tungkunya untuk proses memasak atau proses penyulingan guys. Oke, jadi setelah apinya menyala seperti ini ya, jadi kita tinggal menunggu saja ya dia turun. Jadi waktu dari pembuatan api sampai sudah mau mendidih ya, sudah ada sekitaran 30 menit kayaknya guys ya. Oke, jadi sudah ada tanda-tanda ya, sudah mulai ada angin yang keluar. Itu tandanya sudah tidak lama lagi cat tikusnya akan turun ya.
akhirnya ini dia guys, turun juga. Ya guys, cap tikus kelihatan seperti air ya, jernih tapi sangat menusuk. Itulah dia tadi cara penyulingan cap tikus ya, dari nirah yang difermentasi sampai jadi cap tikus guys. Oke, jadi sekian dulu ya video saya hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe kalau bermanfaat ya guys ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Ini dia guys, cap tikus minuman khas orang Minahasa guys.